Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Bazar Ramadan mungkin dibenarkan, kata Zuraida. Berita ini pasti menggembirakan seluruh warga Malaysia. Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan Zuraida Kamarudin membayangkan penganjuran Bazar Ramadan pada tahun ini mungkin dibenarkan dengan prosedur operasi standar SOP yang lebih kemas dan efisien. Beliau berkata perkara itu akan dibincangkan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN tidak lama lagi dengan kementeriannya. Sekali lagi akan meneliti SOP apabila bermusyarat dengan MKN. Saya lihat tidak ada masalah sebab pasar dan pasar malam sudah dibuka. Insya Allah boleh dilaksanakan Bazar Ramadan, katanya selepas melancarkan aplikasi robotik kecergasan buatan bersama-sama Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin di Pasar Ayam Aman Jaya di Perak hari ini. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. I love you Malaysia. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.